Dihalau Fred, kembali mengarahkan bola ke depan. Ada Ciro Alves. Dua tendangan percobaan di menit awal. Iya, menit-menit awal ya terlihat ya para pemain dari Persib dengan Ciro mencoba mengambil inisiatif dengan melakukan shooting walaupun masih lemah ya shootingnya. Ini dia Ciro Alves yang sudah mengemas 10 gol bagi mundur ke belakang untuk membantu pertahanan. Renan Silva sudah melambungkan bola tinggi tadi datangnya. Sebuah heading belum berhasil dan shooting dari jarak jauh. Oh, berbahaya. Namun penyelamatan tadi dilakukan oleh Reki Rahayu. Kita lihat bagaimana shooting yang dilakukan oleh Abioso ya. Tangkapan Reki tidak begitu akurat. Bola sedikitnya mando ke depan. Di sana ada Flavio. Ini dia. Bola lambung yang sangat manis dari Renan Silva. Coba ditanduk tadi. Kemudian kita lihat ini dia shooting dari Abioso. Dan Flavio mencoba untuk mencari bola rebound. Ya. Iya, posisi badannya memang. Melihat ke arah gawang. Ciro Alves! Cari tiang tadi di sisi sebelah kanan. Tapi memang belum berhasil karena pembacaan bola yang baik dari Kantikaji. Betul. Ini sebuah eksekusi yang sangat baik ya. Bola memutar sebelah kanan. Tapi Kartikaji mampu menghalau, mengantisipasi tendangan pressing yang dilakukan oleh Ciro Alves. Baik sekali. Oh, kali ini angkat bola ke dalam kotak penalti. Sebuah sundulan dari satu. Belum berbahaya. Iya, sangat mudah ya. Bagaimana umpannya begitu baik. Mengangkat bola kepada Pak Habol. Langsung angkat direct mencari Flavio Silva. Flavio Silva! Oh! Lepas tadi. Bisa ditaklukkan oleh Reki Rahayu. Iya, sangat-sangat efektif ya. Bagaimana para pemain berdiri mencoba untuk melakukan serangan balik dengan cepat. Kita lihat, tiga pemain Persib Bandung di saat diajak adu sprint dengan Flavio, mereka tertinggal. Bonevo yang paling dekat, masih sulit untuk mengimbangi kecepatan Flavio Silva. Dibendung lagi tadi, masih bisa mengirimkan sebuah sundulan dan langsung ditangkap oleh Kartika Aji. Iya, upaya dari satu ya, coba melewati Bioso. Yang dia melakukan crossing yang dibutuhkan. Betul. Ciro Alves. Oh, sebuah killer pass kali ini. Dan kita lihat lolos. Shooting tadi. Sangat disayangkan Arsan. Peluang terbaik. Tapi sayang finishingnya. Tendangan kaki kirinya masih terlalu lemah. Itu dia bagaimana Arsan mampu melepaskan diri. Dan sudah berhadapan dengan Kartika Aji. Dilepas yang baik yang dilakukan oleh Ciro. Memanjakan pergerakan dari Arsan ya. Nyaris membunuh pertahanan dari Persik Kediri. Betul. Arsan coba untuk mengangkat bola ke dalam dan diamankan saja oleh Kartika Aji sana. Ya. Dua pemain menunggu dalam kotak penalti, diangkat bolanya. Bisa ditanduk keluar. Kambuaya memenangkannya kembali. Oh, Rezaldi tadi sepertinya. Oh, Kambuaya ya. Yang menerobos masuk. Betul, mencoba untuk melewati dua pemain belakang dari Persik Kediri. Ya, Kartika Aji, forma yang sangat impresif. Iya, dibantu oleh kecemerlangan dua center back mereka. Ya, Hamran.